Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Media Channel, bertemu lagi dengan saya Tang Hidayat. Di video kali ini saya ingin jalan-jalan dan sekaligus saya ingin menunjukkan budidaya kemukus dengan cara tanam sistem tumpang sari dengan pohon yang lain. Sahabat TV Media Channel, saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang mengerjakannya. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan tak lupa masih bisa menjalankan aktivitasnya. Baik bagi para petani, pedagang, sopir, pengusaha, selamat menjalankan ibadah puasa. Sahabat semua, saya selalu mendoakan di bulan suci Ramadan ini agar tetap diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, sehat finansial, sehat sosial. Tentu saja terkait dengan budidaya tanaman kemukus, kita bisa mengambil hikmah banyak dari video-video yang saya posting atau upload di TV Media Channel ini, seperti apa caranya, menggunakan apa rambatannya, karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tanaman kemukus adalah tanaman yang merambat di pohon yang lain. Namun berbeda sekali dengan paneli kemukus merambat di pohon yang lain. Kalau putus batangnya akan mati, beda dengan tanaman paneli. Mengingat kemukus merambat di pohon yang lain, maka supaya kuat umurnya, supaya besar batangnya, dan otomatis akan berpengaruh kepada besar kecilnya atau lebat dan tidak lebatnya, itu ditentukan dengan tajar atau media rambat. Maka dari itu gunakanlah rambatan yang bagus, yang stabil, sesuai dengan kemampuan kita. Di sini, di kebun ini, menggunakan media rambat kebanyakan pohon hantap di double lebih dari satu nih sahabat, supaya kuat. Dan sahabat semua yang bagi petani yang dekat dengan perum-perum tani, biasanya banyak pohon mahoni, kita bisa mengambil di cara stek, ditancapkan langsung di tanah, juga itu hidup dan insya Allah akan bagus. Begitupun juga pohon randu bagus sekali kalau ada, pohon karet juga bagus. Namun untuk di sini, karena kelangkaan pohon mahoni dan pohon randu dan pohon karet, maka yang mudah didapat atau ditemui adalah pohon anhantap atau pohon gamal. Jadi maksudnya bukan sama antara pohon antap dengan pohon gamal, beda. Cuman di sini maksud saya, di tempat saya kebanyakan pohon antap dan pohon gamal.